bersama kami Marli, Maria, dan Julie. Kesempatan kali ini kita bakal nge-review salah satu barang yang unik-unik banget. Dan nggak tahu kalau misalnya di tempat ini, di beberapa cabangnya tuh ada apa enggak. Karena kita kebetulan beli ini di Bandung. Di mana sih tempatnya? BIP. Yes, Bandung Indah Plaza. Jadi untuk kalian majang-majang Bandung, mungkin bisa langsung menyerbu toko ini. Takutnya di Jakarta nggak tahu ada apa enggak, tapi barangnya unik banget dan kayak yang kita punya waktu kita beli di Thailand. Ya. Tapi sedikit beda lah size-nya, oke? Okay? Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Like dan komennya juga jangan lupa. Sebanyak-banyaknya ya. Okay. Mari kita mulai videonya. Jadi ini namanya adalah bantal selimut. Ya, bantal selimut dari Miniso. Yes. Tapi adanya di enggak di setiap Miniso sih biasanya. Yeah. Jadi di Miniso tertentu. Jadi bolehlah kalian mungkin habis nonton video ini bisa cari-cari searching ke di Miniso manapun. Miniso. Kebetulan karena kita belinya di Bandung, jadi kita enggak yakin di Jakarta itu ada apa enggak, tapi enggak ada salahnya untuk kalian coba. Sebelum penasaran, kita langsung minta dulu produser kita untuk memberikan barangnya. There you go, tada. Gini, jadi kita belinya satu-satu doang. Pertama kayak gini. Yang kedua itu kayak gini. Avenger. Captain America. Lucu banget nggak sih? Oke, jadi Captain America. Avenger berapa ya? Kayaknya Captain America. Avenger MP, Avenger Captain America ya Captain America. 109.900. Ini edisi Avenger. Ya edisi Avenger. Edisi Avenger. Oke, jadi di sini tuh di Miniso yang di Bandung ini dia ada dua versi, yaitu versi Miniso-nya yang ada ini yang putih sama yang bear warna coklat sama We Bear Bears. Dan yang satu lagi adalah Avenger. Jadi ada Captain America, ada Spider-Man, Hulk, ada Hulk, Iron Man, ada Hulk. Hulk. Ya, ada Hulk juga. Dan ini harganya itu di 109.000. Cuma 109.000, gengs. Cuma 109.000 dan kalian dapetin ini. Aku beli 5.000. Kan Bapak produser bisa aja. Oke, okay, jadi coba yang Avenger dulu. Kita buka ya. Ini kayak camping loh. Ini tuh gede banget. Oh iya, ini ya. Terus di sini juga ada batangnya. Kayak handuk loh. Iya, jadi kayak bisa yang handuk itu bisa buat handuk juga. Ini sebenarnya multifungsi, bisa buat handuk juga kalau misalnya itu. Jadi nah, bisa dimasukin kayak gitu. Lucu banget. Kesel deh. Bete. Aku juga mau. Oke. Okay. Nah, jadi dia kayak gini dalamnya. Superman dong. Bisa dilipat gitu. Oh, cocoknya Superman dong. Superman dong berarti. Terus tinggal dibuka. Sama ini juga ada buttonnya. Buttonnya jadi bisa di cekrek. Oke, okay, jadi ini lumayan besar. Yes. Kayaknya ya, besar gitu. Terus main lah kalau buat atasnya kayak gini. Selimut. Aha. Duh, terus kalau mau dipakai. Wah. Kio. Kio. Lucu banget deh ini. Jadi untuk orang dewasa itu juga bisa. Juga bukan cuma untuk anak kecil. Kayak jadi tuh kayak gini loh. Gitu. Lucu banget deh. Serius. Gini deh. Sekarang kita mau cobain lihat fullnya ya. Baik, Bapak produser. Anjay. Berubah. Baik. Oke, tinggal dicekrek. Oke. Tuh lihat ya, jadi bener-bener panjang banget. Bisa sampai bawah situ. Ya, boleh muter. Cucu banget ya. Ya. Superman jadi nyeruduk. Ganti action. Nah, oh ya, sebelum kita
kita kelarin nih videonya, ada lagi. Ada lagi nih, aku sampai lupa. Satu jadi lagi. Ada satu item yang kita beli di Miniso dan ini menarik banget. Tolong bawa produser. Thank you. Thank you very much. Jadi ini namanya adalah hair drying towel. Pengering ininya sih handuk. Kayak handuk pengering abis kalian keramas gitu. Jadi ini juga termasuk lagi booming-boomingnya. Yeah. Kalau di online-online shop itu kayak yang biasa doang gitu, nggak ada motif-motifnya. Nah, kalau yang di Miniso ini dia lucu banget motifnya. Ada berapa warna ya? Itu aku lupa. Kalau ini cuman ini aja sih, si bro ini aja. Ada yang putihnya juga tuh, ada dua versi. Cuma dua warna berarti. Pokoknya yang beruang yang kayak gini. Yang putih yang ice. Beruang mana sama ya? Iya. Ice yang beruang. Terus satu lagi. Oke, jadi kayak gini. Oh, gini doang. Oh, gini doang. Berarti ini mini. Kita buat rambut, emang buat pengering rambut. Jadi ini dibuka. Ini dibuka, ntar buat diiketin gitu kita. Jadi kayak gini. Jadi ada batangnya gitu. Terus ujungnya tuh lucu, ada detail itu buntutnya. Coba kalau ini, kalau saya nggak ada ini, ininya ada kayak alisan tuh masih bisa kabur. Belakangnya tuh kayak gini, depannya kayak gini. Jadi sama aja dong berarti. Keramas. Nah, keramas tinggal gini deh. Ini dimasukin, masukin begini. Masukin rambutnya. Oh, daripada yang kayak ansi tadi gitu-gitu. Diikat gini. Sama ini aja. Diikat emang. Ini diginiin. Nah. Oh. Ini sampel ini ke sini. Ini gitu. Tuh soal sampelnya. Anjir tuh dari mana? Emang kan sering make. Berarti itu bedanya sama ke handuk kan gini. Iya. Set, kalau ini ke depan ya. Ke depan. Ini. Mahal is. Nah ini cantelin sini deh. Oke deh. Eh bukannya kan tadi kayak ada cantelan di sini? Wow. Jadi ini tuh bisa kayak pengganti hidungnya gitu. Lucu deh. Lagi aku ya. Tuh. Ayo hoi. Oke oke. Kak Mama. Wow. Lucu banget ya ini. Ini juga mungkin bisa jadi inspirasi. Iya. Kalian kalau misalnya mau keramas. Keramas. Tapi kayaknya yang sering pakai itu deh lebih berfungsi. Betul. Yang ini. Ini bisa dikaitkan ke sini. Jadi pengganti si. Dah. Oh. Jadi apa? Rakun. Iya. Dah. Dan Samira. Masih betul-betul nambuh. Ganti. Iya. Dan ininya juga lucu banget, banget. Bahannya juga lembut banget. Jadi untuk 109.000 itu benar-benar worth it. Kemarin juga ada yang di lock ya. Oke. Oke. Enggak, di situ aja benar di situ aja. Oops. Di situ aja. My heart is oops. My heart is oops. Oke, oke, oke. Baiklah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan comment. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ya. Okay. Jangan lupa juga notification bell-nya. Iya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sekarang